sebanyak 14 ruangan baru yang ada di Mapolda Kalteng dan Polres Pulang Pisau yang merupakan hasil pembangunan baru dan direnovasi kini telah diresmikan oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo. Peresmian ruangan baru ini diikuti oleh seluruh jajaran Polda Kalteng secara virtual. Adapun gedung dan ruangan yang diresmikan antara lain Gedung Command Center Telematika, Ruang Kemitraan Presisi Ditbinmas, Gedung Inavis dan Lapor Ditreskrimum, renovasi aula dan ruang utama Masjid Baitu Suja, Ruang Regional Traffic Management Center di Telantas, Ruang Posko Satgas Saber Pungli Provinsi Kalteng, Gedung Poliklinik VIP Bitdokes, Gedung Community Center di Intelkam, renovasi kantor di Pam Ofit, Ruang Sentra Yanduan Dumas Terintegrasi Bitpropam, Ruang Sidang Presisi Bitpropam, Ruang Subdit Provos dan Paminal Bitpropam, serta Poliklinik Polres Pulang Pisau. Dalam agenda tersebut, Kapolda sekaligus merilis dua aplikasi terbaru dari Polda Kalteng, yaitu Siap Mas dan E-Absen untuk para personil Polda Kalteng. Dari Kalimantan Tengah, Tim Liputan melaporkan.